5-0, kemenangan besar JDT, kendalian pertama coach, head coach JDT yang baru ni, okay, Hector Pablo Bidaglio ni. Okay, so boleh katakan first game dia untuk JDT ni nampak baik. Taktikal yang digunakan oleh Bidaglio ni memang aku boleh kata 100% sama macam apa yang diterapkan, apa yang digunakan oleh bekas coach JDT Benny Mora. Dengan kata mudahnya, apa yang digunakan, taktikal, corak permainan yang kerap digunakan oleh Benny Mora sebelum ni ketika mengendalikan pasukan JDT, Bidaglio meneruskan taktikal yang sama sehingga sekarang. Sebab apa? Kalau tengok dari segi profil, Bidaglio ni memang dia punya position ataupun corak permainan dia, formation kegemaran dia adalah 4-3-3, lebih kepada attacking. So, jom kita ulas sikit perlawanan antara JDT menentang Kuala Lumpur, kemenangan besar 5-0. Okay, assalamualaikum, welcome back to Fight Kamar Studio. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Eh, yang tak tengok video sebelum ni kan, tentang aku buat video berkenaan dengan profile, okay, background, latar belakang coach, head coach JDT yang baru ni, Hector Pablo Bidaglio ni, korang boleh tengok video tu. And nasihat aku untuk korang, korang kena tengok video tu sampai habis. Korang jangan tengok separuh, setengah je, then korang tutup. Sebab apa? Nanti korang takkan faham apa yang aku explain, korang takkan faham apa yang aku nak sampaikan, dan korang boleh salah sangka dengan apa yang aku nak sampaikan ni. Sebab apa? Kebanyakannya orang yang tengok video tu kan, mungkin kebanyakannya adalah orang-orang baru yang tengok, yang jumpa channel Fight Kamar Studio ni kan. So korang tak tahu aku punya background berkenaan dengan channel Fight Kamar Studio ni, talking about JDT punya permainan. Okay, so ada yang mengatakan macam aku ni terlebih pandai, lebih coach lah, terlebih pandai daripada coach lah, apa semua tu kan. Okay, untuk orang tahu korang, kenapa aku buat video pasal Hector Pablo Bidaglio ni? Semua ni atas request korang sendiri. Okay, ada yang komen dalam video-video sebelum ni, bang, minta komen pula, minta review pula, minta video tentang coach JDT yang baru tu. Okay, so korang minta, korang request video berkenaan dengan coach JDT yang baru ni, so aku come out dengan fakta-fakta yang ada, yang aku jumpa. Okay, so apa yang aku cakap tentang Hector Pablo Bidaglio dalam video profile dia, dalam video yang aku ulas, dalam video yang aku cakap tentang dia tu, semua tu adalah fakta-fakta yang aku jumpa. Bukan aku main sebarang cakap, okay, tapi benda tu semua adalah benda-benda fakta. Kalau korang tengok video tu sampai habis, korang akan jumpa apa yang aku penjelaskan, apa yang aku jelaskan dalam video tu, dalam penghujung video tu aku cakap. Tak kisahlah siapa pun JDT hire, JDT recruit untuk ganti Benny Mora sebagai head coach, coach tu mestilah dapat mengenali falsafah pasukan JDT, dapat mengenali karakter-karakter pemain-pemain JDT ni, supaya dapat menerapkan taktikal yang selalu, yang kerap digunakan oleh JDT. So bila dia sambung, dia masuk gantikan Benny Mora, dapat menggunakan taktikal yang sama ataupun lebih baik untuk mengendalikan pasukan JDT untuk pergi lebih jauh. Itu je apa yang aku nak cakap untuk Hector Pablo Bidaglio ni. Bukannya aku kata aku tak setuju dengan pelantikan beliau lah. Aku setuju, aku tak kisah siapa yang lantik pun, tapi yang penting orang tu boleh mengendalikan pasukan JDT. Okay, enough berkenaan dengan video tu. So sekarang kita nak fokus on video kali ni kan. Topik kali ni adalah berkenaan dengan perlawanan, ulasan berkenaan dengan perlawanan JDT menentang pasukan Kuala Lumpur City FC ni. Okay, first sekali berkenaan dengan formation, yes, of course, ini adalah perlawanan pertama Bidaglio untuk mengendalikan pasukan JDT. Formation, okay, so kalau kita pergi formation ni, formation ni seakan-akan sama ketika perlawanan antara JDT menentang pasukan Sarawak, okay, especially bahagian defensive line lah. Okay, Adam Norazlin sekali lagi diletakkan dalam kesebelasan utama di bahagian back kanan. Okay, so kalau korang tengok video aku sebelum ni kan, aku cakap bila Adam Razlin berada di back sebelah kanan ni, JDT akan menyerang menggunakan formasi 3-4-3 dan bertahan menggunakan formasi 4-3-3. Tetapi ke dalam perlawanan ni, jaranglah kita nampak JDT bertahan kan, lebih ofensif. Kuala Lumpur seakan-akan macam dah mati akal, tak boleh nak buat apa, dah seolah-olah macam terpukau dengan JDT punya first touch ataupun first ball JDT, tactical JDT dengan JDT punya tiki-taka short pass yang sangat-sangat menarik. Okey, gandingan antara Leandro dan juga Fernando Festeri dalam kawasan kotak penalti, diorang boleh main 1-2, pass 1-2 dua kali dan menghasilkan jaringan untuk Fernando Festeri tu. Percaturan yang digunakan oleh Bidaglio untuk menurunkan pemain-pemain yang contoh macam bahagian defensif. Kalau kita tengok dari segi defensif ni, Adam Razlin, Syarul Saad, Shane Lowry, Kormi Ong, ini adalah back 4 yang digekalkan
sama dengan perlawanan sebelum ni ketika menentang Sarawak. Pemasukan Bidaglio ni dalam JDT benda positif yang aku suka. Dalam minit ke-60 dia dah start, okay, dah start buat pertukaran pemain, okay, dengan kemasukan Safawi. Contoh Safawi masuk, then siapa lagi, Afiq Fazail pun masuk, Syamil Safari pun masuk, banyak lagi, ramai lagi pemain-pemain. Aidy Zafon yang dah lama kita tak nampak dia masuk di bahagian center back ni pun dia dimasukkan semula. So aku rasa ini adalah satu perkara yang positif lah yang aku nampak bila kemasukan Bidaglio ni kan. Bukan aku nak kata menyimpan orang ni macam jarang ataupun terlalu kerap menyimpan pemain, tidak. Tetapi aku rasa coach baru ni biasa dia nak mengenali pemain-pemain tu kan, dia nak mengenali karakter kemampuan pemain tu. So dia kena turunkan pemain tu untuk nak tengok, oh, kemampuan dia macam ni je. Macam Safawi tak letakkan dalam kesusahan utama, tapi lebih memilih Arif Aiman. Then bila Safawi masuk, Safawi buktikan dia boleh bermain daripada wing kanan masuk ke dalam kotak ataupun masuk ke dalam kawasan nombor 10 dan untuk membuat jaringan. So Bidaglio boleh nampak daripada sini dia bukan setakat boleh main sebagai winger sebelah kanan, tetapi dia boleh main sebagai attacking midfield di bahagian kotak nombor 10 ataupun di bahagian attacking third JDT. So dari segi midfield pula, macam aku cakap sebelum ni, berulang-ulang kali aku cakap Nazmi Faiz. Memang aku suka dia berada dalam kesebelasan utama ni, dan aku tak sangkal lagi keberadaan Nazmi Faiz dalam kesebelasan utama. Dan juga Hong Wan pun diletakkan sebagai defensive midfield, memang sangat-sangat baik gandingan tiga orang trio JDT ni. Trio backup untuk JDT sekiranya apa-apa terjadi kepada Naksu Insa ataupun Afiq Fazail. Dan separuh masa kedua tu lebih ofensif, nampak macam yes, ada juga serangan-serangan daripada pasukan KL, tapi JDT berjaya menyerap dengan baik kan. Setiap kali KL dapat bola, JDT akan hantar 3 ke 4 orang pemain jentera diorang ni untuk pressing pemain KL, kepung pemain KL dan untuk curi bola semula secepat yang mungkin. Memang susah untuk mana-mana pasukan pun yang datang dekat Stadium Sultan Ibrahim ni untuk menjaringkan gol ataupun untuk menewaskan JDT. Hasilnya separuh masa kedua, JDT berjaya menambah 3 jaringan yang aku boleh katakan jaringan hasil daripada gandingan Leandro dan juga Forestry juga, dan juga Safawi Rasik pun dapat menjaringkan gol. JDT sebenarnya boleh dapat lebih lagi, mungkin boleh dapat 6 ataupun 7 gol.